ini sebetulnya another level dari Sultan sih menurut saya sih. Ini another level dari Sultan. Ini boleh? Sama persis punyanya Juragan 99. Ah, Aeromax sudah membeli Starlink. Ini kebalik. Ini dia intinya WiFi, proyeknya Elon Musk. Dan ini dia satel koneksinya udah nggak pakai tower BTS, langsung ngambil ke satelit sendiri. Jadi kalau seandainya itu kita membantu masyarakat, pasti doa-doa mereka itu kan amat sangat kuat. Betul. Akhirnya kan akan kembali ke kita, rezeki lancar, job rame, jadi gitu. Jadi hanya Aeromax cuma gitu aja. Jadi tidak melulu dikedepankan bisnis gitu. Pokoknya yang penting bisa jalan. Oke teman-teman sampai semua, jadi tadi kita sudah podcast, sudah habis prepare juga, dan sekarang kita akan jalan-jalan mengelilingi daerah ini. Pak Budi ini harus ngasih tahu saya kira-kira area ini apa aja ini. Ini kita sekarang nih di gudangnya, saya pengen tahu ke sana dulu Pak, itu ada apa Pak? Itu kalau di sini ada gensetnya. Genset? Gensetnya multimedia itu. Gensetnya multimedia, mari kita sana. Oke teman-teman sampai semua, nih kita sudah di samping dan ini tempat apa Pak tadi Pak? Genset? Ini tempat, ya itu di dalam itu genset. Dalam sini genset. Sama boxnya juga ada itu box. Ada barikade juga ya? Ada, ini ya, nih. Barikade. Ya. Ini barikade, ini genset. Itu genset multimedia. Genset ini. Ada berapa Pak? Ada 9. 9? Punya 9. Berapa kafe ya tuh? 150-nya ada 2. 150 ada 2. Ya, terus 100 ada 2. 100 ada 2. 125-nya 1. 1. Ya. Oke. 80-nya ada 2. Oke. Terus 50-nya 1, itu 30 untuk apa? Multimedia. Ah. Ya. Punya ini sendiri. Ini untuk horror ini. Ini untuk horror. Untuk horror. Apa yang beda? Gensetnya juga, maksudnya spek gensetnya apa beda? Kalau untuk horror, dia harus naik ke truk. Oh iya, betul. Kalau yang lain kan ada rodanya. Oh, nah. Itu kan tinggal pakai apa ya? Betul. Mobil, pakai mobil jeep biasanya. Iya. Makanya ini ditaruh di sini. Nanti dinaikin, truknya mundur, dia taruh di atas truk. Betul. Kayak gitu, nah ini di sini. Ini dulu tempat apa Pak? Ini dulu untuk kafe, saya pindah di depan. Kafe pindah di? Depan itu? Gedung. Nanti ke sana. Ke sana tuh ada kafe? Ada. Itu punya Pak Budi? Iya. Sini ada apa lagi, Pak? Ini sana ada apa genset lagi? Sana ada, nih gensetnya kayak. Ini gensetnya nih. Jadi ini emang gensetnya ke depan, Rik. Nih. Gensetnya semua nih. Tuh. Anteng aja genset, terusnya juga siapa yang bawa? Kan? Iya. Yeah. Ini gensetnya. Yeah. Sampai di sini. Itu lagi. Nih, di sini. Ini untuk rigging aluminium. Ini rigging aluminium. Yeah. Oke. Okay. Kita pokoknya bikin repot Pak Budi. Pak Budi harus nganterin kita. Total arung ada sampai ada berapa sih, Pak? Truknya berapa sih? Untuk truknya ada 5 ya. Truk ada 5. Tenaganya ada 2. Kan dikunci tapi Fixio. Nah ini sampai toilet juga ada Pak ya? Ada toilet. Ini di sini untuk isinya adalah Raging aluminium. Oh iya. Ya. Raging Sarnafil. Raging Sarnafil. Ya. Untuk FOH juga. Bentangan berapa lebar total? Toilet. Ini bentangan sampai 16. Udah paling gede Pak. Udah paling gede itu. Ya. Mentok itu. Mentok. Jadi emang raging itu bentangan 16 meter itu dia sudah yang paling lebar. Yang paling lebar. Jadi kalau misalkan mau buat spek konser yang memang gede sekali, ini udah bisa one stop production ya? Iya. Semuanya. Ini maka cantik-cantiknya truknya. Nah, ini kita sekarang akan masuk ke dalam ke yang untuk sound system-nya. Dalam. Ini dulu awalnya punya yang mana dulu Pak tanahnya? Tanahnya itu yang kita duduk tadi. Yang duduk tadi. Iya. Awalnya itu. Iya. Terus habis itu
di situ yang bersebelahnya. Yang bersebelah. Itu tadi di sebelah saya lihat itu ada ballroom gitu, Pak. Ada, itu untuk studio untuk broadcast. Studio untuk broadcast. Broadcast juga bisa untuk hajatan. Disewa-sewain juga. Sewain juga. Iya. Berapa Pak harga sewanya, Pak? Kalau di daerah Solo gitu. Sewanya kalau lengkap tuh luas banget soalnya. Itu gedungnya 12 juta. Gedungnya 12 juta. Iya. Ya di kampung kan. 12 juta ya. Iya. Apakah itu sudah sama sound system ya nanti? Belum. Kursi juga belum. Tapi di dalam udah lengkap kursinya, mau pakai kursi. Omah bisa. Asih Sutario. Ah, itu saya kasih untuk mengenang Bapak Ibu saya. Oh, oke. Okay. Yeah. Dikasih nama. Nah, itu bis, Pak. Bis. Ah, ini. Coba ini kita kesini bentar. Tahu. Kita kesini bentar deh. Soalnya ini di sini ada bis. Bisnya Pak Budi. Ya. Ini kalau udah nggak acara kayak kemarin, bulan masih buat apa, Pak? Ini buat saya buat istirahat. Jadi buat istirahat. Jadi ini kamar saya. Kalau saya untuk di konser, saya bawa ini. Terus. Oh ini dalamnya udah di ini nih ya? Ada kamarnya. Ada kamarnya. Ada kamarnya. Ada ruang meeting. Ada ruang karaoke. Oh, jadi seatnya ini coba lihat. Karoserinya emang udah berbeda tuh saya. Wah, saya baru tahu malah. Tak pikir nih semua tempat duduk, Pak. Ini seatnya cuma 12. Ini cuma 12 sampai sini doang berarti tengah. Nih dia. Nah, cuma 12. Oh iya, ada kamar belakangnya tuh. Ada. Di belakang ada kamar. Ada kamarnya. Terus ini flashlight-nya buka ya ini. Oh iya, Pak. Dibuka nih. Nih. Nah. Coba. Oh. Nanti apakah kita mau masuk? Ah. Di syuting aja deh. Coba masuk ke dalam. Masuk dalam, gua kunciin dari luar. Apa tak masuk dalam coba ya, Pak ya. 12 seat aja, hanya untuk private saya. Terus coba terus masuk. Waduh. Terus. Ini istimewa. Punya bis semuanya. Seatnya pakai TV semuanya. Terus ini, oh iya ada TV-nya ya. Ini TV, bisa naik sendiri. Ini ada TV-nya. Sana nih. Bisa langsung buat tempat tidur juga bisa. Dipencet langsung berubah sendiri. Ini tahun berapa, Pak, bikin, Pak? 2022. 2022 ya. Terbaru Matic. Sudah Matic ini. Sudah Matic. Ya oke, supirnya dewe, tapi bisnya Mercy, Bos. Iya. Sopirnya teknisi genset saya. Ini sebetulnya another level dari Sultan sih menurut saya itu. Ini another level dari Sultan. Ini sama persis punyanya Juragan 99. Oh, sama persis. Ya. Dan di sana itu ini gedung ini sampai depan itu adalah ballroom. Jadi atau enggak function hall yang disewakan, dan ini punya namanya gedung Aeromec. Iya. Oh, tapi ini istimewa, Pak. Bikinnya berapa tahun nih, Pak? 8 bulan. Ini istimewa. Kapan saya punya bis kayak gini? Ini punyanya bosnya. Ownernya bis Bagong, terus karena kedekatan kita itu silaturahmi itu loh, Mas. Yang utama adalah silaturahmi, terus ada komunikasi, akhirnya bisa ke tangan Herum. Tiketnya apa tuh, Pak? Tukul lah pasti. Ya beli itu dibayar lah. Tapi kan nggak perlu kan nggak perlu inden. Oh iya. Nah itu kan. Oh iya. Karoserinya keren. Itu Mercy Avante H8 Matic Edian ya. Jadi itu emang menurut saya sih udah the next level of Sultan emang ini. Lalu ini punyanya istri. Ini punyanya istri. Terus mundur. Tadi saya tanya Pak Budi kenapa nggak pakai supir, bawa Alphard sendiri. Ya seneng aja. Seneng apa ya? Ini mobil istri nih. Annie istri saya.
Oh iya, tempatnya. Nah, AD4E nih. Yeah. Ini yang terbaru. Ini adalah suami yang betul-betul setia sama istri, kemati. Terus begitu sayangnya dikasih mobil baru. Nomornya atas AD4N. Namanya. AD4E nih. Nah. Ini sebetulnya tujuan lainnya, jadi kalau ibu ini kemana-mana tahu. Iya. Yeah. Loh, ini ada mobilnya. Gitu. Mau sembunyi di mana pun nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ini mobil, ini namanya gembrot. Itu mau masuk lain. Atau mau lihat jadul? Oh iya, benar. Nah, ini adalah kumpulan barang-barang jadulnya nih. Di sini ada Pro L barang. Nah, ini dia nih. Nih, SP. PV. PV SP2. Nah. Terang gak, Rik? Coba, original ya? Original. Lihat tuh, udah terang? Original nih. Ya. Yeah. Lihat tuh, Twitternya. Ini udah puluhan tahun nih. Ya, yeah, ini test cam. Test cam ada CD A500. CS1200, CS800. Lihat nih deh, powernya nih. Powernya masih badak segede gini, lihat. Masih ada nih, masih ada tas kamera nih. Masih. Ini saya punya dua, CS1200. CS800. Oh, terus ini saknya SW namanya. Pro L SW 1.8. Ini udah nggak ada, ini udah nggak produksi. Sudah nggak dipakai ini. Ini udah langka nih. Kita langsung masuk ke dalam. Saya mau lihat kira-kira ada barang apa aja. Audrey. Gak lucu kalau jadi ikan ye-ye. Pak Budi ini suka ngeliat ikan-ikan gini, Pak? Iya, di rumah. Juga di ada? Di rumah juga ada. Buat menenangkan diri. Iya. Gitu. Bunyi kerucuk 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 gitu. Nih, saya mau ke dalam. Saya mau minta mas-masnya buat tolong dikecilin dulu audionya. Nih. Ya, kalau pengen tahu. Oh iya, starling lah. Ah, nih, starling ya. Ah, Iron Max sudah membeli starling. Ini. Balik. Ini dia intinya WiFi, projectnya Elon Musk, dan ini dia koneksinya udah nggak pakai tower BTS, langsung ngambil ke satelit sendiri. Ini udah multimedia ya, Pak ya? Ini multimedia, termasuk. Nah, kalau gini, kalau saya mau ke lapangan pakai AC portable. Oh iya. Ya, saya nggak kuat sumuk lah ya. Nah, speaker ini bisa lari. Ya. Bayangin ini tahun berapa? Ini punya barang kayak gini sih. Ini short nih. Kalau tuh. Nih. Lihat tuh. T300. Tahun berapa coba? Tahun berapa ini, Pak? Ini keluarannya kelihatannya tahun 80. Sudah lama disimpan, Pak? Iya, koleksi aja. Koleksi aja ya, Pak. Iya. Saya mau ke samping bentar untuk kira-kira minta supaya dikecil bentar. Ini adalah kantor di Aeromax. Nah, biar tahu ya kantornya ya. Oh, ini adem, Pak. Iya. Nah, nih. Ini dia. Ini kita sudah sampai di kantor. Ada Mbak Admin. Ada Mbak. Nih. Ini untuk biasa edit-edit. Ini Mbak Adminnya bisa edit? Bisa. Ya, jadi ini untuk medsosnya. Oh, Aeromax. Ya, berarti sosmednya Instagram Mbak yang pegang, Mbak? Teman-teman semuanya. Teman-teman semua. Ya. Ada admin sendiri. Ya. Kalau Mbaknya berarti kerjanya meliputi apa aja kalau di sini? Administrasi. Administrasi. Ya. Enak ya tempatnya. Enak adem, Rek. Lihat ini. Lihat. Gaming. Dapur pacunya. Ini gaming. Ini speknya udah gaming. Ya tuh. Ganteng ya. Di sini kita main point blank di sini. Nih, kita langsung masuk ke dalam gudang. Terima kasih, Mbak. Iya. Kita harus masuk dalam gudang. Lihat ini. Nah, ini jadwal. Ini
Jadwal Juni loh ya, Mei udah habis. Mei udah habis, Mei tinggal tanggal, udah habis, 29. Besok nih, terakhir. Iya. Tapi cuma LED 4x2,5. Iya. Di Swiss Bell Inn. Iya. Ini dari 8 Juni. 1, 2. Ini 1, 2. Ini 1. Ini 1, jadi double-annya. Double lagi, ini tanggal 4, tanggal 5, 10. 1, 2-nya ada lagi. 1, 2-nya ada lagi, jenangan. Ini 8, 9. 12, 13. 15, 16. 19, 22. 22, 23. 22, 23. Nah, gini. Ampun. Istimewa. Gimana, Rik? Terangnya aman, Rik? Ada motor lucu-lucu juga saya. Ini buat apa? Buat apa toh? Ya, saya bawa ke venue boleh pak? Dibawa ke venue pak? Iya. Kalau untuk jalan-jalan ke venue biasanya nah, kadang. Ini yang menarik dari motor-motor ini adalah dia nggak pakai bensin yang memang. Ini bahan bakarnya. Jadi di sini nggak boleh minum alkohol. Tapi ini buat bahan bakarnya ini. Ini dengar-dengar yang kuning ini dia kalau dikasih bahan bakar ini, kalau kita larinya lurus dia belok-belok sendiri. Ini. Iseng-iseng. Oke, sekarang kita akan lihat gudangnya langsung. Ini subwoofer ini yang biasa buat dirakit di mana, Pak? Oh, ini kemarin dipakai buat dulunya Mas ya? Iya. Oh, yang ini bukan. Yang ini untuk horek-horekannya. Bolongnya Mas saya ada beda sendiri. Iya. Oh, ini buat horek-horekannya. Iya. Gitu. Nih. Ini khusus power horek-horek. Oh, power horek-horek khususnya. Oh, iya. Segini banyak nih power ada banyak banget. Ini untuk horek. Tuh. Ini power-power banyak banget nih. Setelah itu ini yang horek-horekannya custom semua full ya oke dari Semarang. Apa Mas Bre? Ini kita sendiri. Oh, sendiri. Ya. Yang Mas Bre iki ya? Ini punya Mas Bre ini. Ya. Masih kelihatan enggak kira-kira nih? Mohon maaf kalau misalkan agak tapi lebih banyak tidak lebih berat. Banyak di luarnya kalau yang untuk horek. Iya nih. Sampai katanya punya spek TTL, Pak. TTL, TTL 5. TTL 55. 55 mirip ini. Ini? Itu berarti spek tertingginya hanya ada itu. Iya. Yeah. Ini lagi diberesin semuanya. Karena mungkin capek dipakai event. Capek. Ini ada TTL. TTL punya berapa, Pak? 16. 16. 16. HDL punya enggak? HDL ada 12. 22. 22. Iya. Sering juga berarti untuk pakai HDL ya? Sering. HDL 8. Ada 20. 20. Ya. 210 dia. Terus ini kelistrikannya. Ini 9700 AS. AS. Ya, sub. Sub. Ini sub. Pak, kenapa enggak gudangnya dijadi satu aja? Terus habis itu dijadi tinggal dipisahin dalam satu gudang gitu, Pak. Kenapa? Enggak bisa. Masa enggak bisa, Pak? Enggak. Mau lah apa? Ini dijadiin satu lah kalau tuh ngeluarinnya kan susah kan dibuat kayak gudang itu loh pak gudang kayak di apa namanya ini Bekasi gitu loh pak ya yeah. Mungkin ada jalannya di tengah-tengah dua jalan gitu kan tinggal naik kayak naik, gitu naik ya gitu aja. Masuk pakai itu harus forklift iya ya kan untuk olahraga kan seperti ini mereka kan ini kan barang-barang jadul semuanya ini udah 20 tahun. Ini Pak, kita Pak Dede, penanggung jawabnya sini. Pak, ini ada yang mau saya tanya Pak sama teman-teman Pak. Ngikut Pak Budi 20 tahun apa enggak bosen Pak? Saya enggak. Enggak ya Pak ya? Sudah saya angkat. Sedulur ya Pak ya? Ini setia benar ternyata nih Pak Dede ini. Tapi sekarang kalau boleh tahu, Bapak kerjanya lebih nanganin apa nih kalau di Airomax? Ya, semua pak iya ngatur anak-anak juga pak ya, anak-anak. Tapi ini bisa saya kursi juga pak nggak bisa cuma tingkat ada yang bantu bongkar ini yang teknisi service ada lagi ternyata ya pak yang ini 25 tahun masa pak iya sampai 25 tahun pak iya dia penjaga sejak saya masih bujangan SD. Ya SD. Dari SD, Pak. Ya, berarti dari udah 30. Iya, 35 tahun. Ngikut.
Dari SD? Iya. Ini paling lama nih, ini 30 tahun yang ini. Tapi umurnya baru 25. Yang ini 30 tahun tapi umurnya baru 25. Ini lagi beres-beres, lagi lihat-lihat barang, lagi servis supaya nanti di event selanjutnya barang-barangnya jauh lebih aman. Kita nggak bisa ngeliat banyak-banyak kondisi barangnya gelap karena di sini rata-rata semuanya ada customnya, bill apa juga ada. Seperti yang kalian lihat juga semua di sana, oh istimewa ya Pak. Tapi kalau boleh semua jadi satu Pak. Iya, jadi satunya tinggal, itu. Tinggal dikelompokin aja Pak nanti Pak. Tinggal dikelompokin sendiri. Tapi Pak, Aeromax udah segede gini yang kurang apa menurut Pak Budi? Pak Budi masih kurang apa? Apa ya? Masih mau nambahin apa lagi gitu? Saya, kalau saya itu nggak ada istilah tambah menambah. Kalau karyawan itu minta, ya udah kita wujudkan gitu aja. Kemampuan kru aja. Gitu. Gitu ya Pak ya? Iya. LED tadi, kamu punya LED juga? LED, punya berapa meter Pak? LED ada 120 meter. Lighting juga ada Pak? Lightingnya, beamnya aja ada 60 gitu. Beamnya 60? Iya. Oh, berarti total udah langsung lampu. Ya, itu baru beam kan? Belum strobo-strobonya. Strobo-strobo. Yeah. Sekarang kan model strobo kotak-kotak itu ya. Presnel. Par. Mini brute yeah. Gitu. Mixernya. Iya. Yeah. Itu sendiri-sendiri. Nah kalau kita lihat tadi. Ini mobil. Ini untuk mobil. Ini jadwal truk kalau pajak. Ya, jadi nanti sendiri. Biar nggak lupa. Nggak lupa nih. Ini semua tercatat dengan rapih nih. Jadi kita coba mundur lagi sana. Terbalik ke sana. Tapi menurut Pak Budi untuk sekarang ini Aeromax ini cukup ya Pak ya? Kalau saya cukup, nggak cukup ya pokoknya anak-anak maunya ini ya udah jalani. Kalau tahu minta ya udah kita wujudin gitu. Wujudin. Wah. Tapi Pak, kalau boleh Pak, pesan Pak dari Pak Budi nih untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mereka juga mau membangun rental gitu. Iya. Yeah. Apa Pak wejangannya? Apa mau sharing apa Pak? Kalau untuk rental, bisnis rental sound system itu gimana? Untuk rental sekarang itu lebih enak Mas. Apa ya? Mau di grid apa dulu? Kalau mau yang kecil, kecil sekalian. Tapi kalau mau yang gede sekalian. Langsung sejajar. Karena kompetitornya sudah lumayan. Sudah pada nangkring, sudah ada posisi di situ. Jadi kalau mau bikin ya harus sama. Harus sama. Iya, tapi kalau membangun apa itu sound system kayak gini untuk bikin sama, itu ya lumayan harus ngerogoh kocek kantong. Kantong harus lumayan gitu. Tapi Pak Budi itu enggak kira-kira investasinya total untuk Aeromax itu sampai berapa? Kalau saya ngitung saya enggak ngerti. Karena kan itu kan dari hobi. Jadi sedikit gitu. Tahu-tahu udah segini. Ya. Tahu-tahu loh banyak ya. Saya juga nggak ngerti. Tahu-tahu, beli armada, ada uang, ada uang job, dapat gitu ya udah beli cash gitu aja. Jadi nggak ngerti perkembangannya gimana. Tapi sampai sekarang ini yang terbeli barang-barang yang semuanya kebeli di Aeromax ini. Masih ngocek kantong sendiri atau ini sudah dari uang-uang job hasilnya Aeromax? Sudah uang job. Udah nggak pernah naruh, dicipin lagi? Iya, jadi di apa itu untuk sound system dan semuanya, entertainment ini, itu semuanya udah dari uangnya sendiri semuanya. Udah sendiri? Iya, makanya saya nggak pernah ngerti. Gitu. Cuma hanya dapat ngerti laporan. Kayak kemarin saya juga kan contoh semisal gitu kemarin beli mini brute gitu beli mini brute 8 nah terus uangnya lo udah minta iya cuma gitu kok cuma ngomong aja lo tapi kalau kayak pembelian gitu berarti mereka udah nggak perlu otorisasi Pak Budi tuh sudah siapa kepala divisinya kepala divisi iya. Kepala divisi punya otorisasi untuk bisa mutusin mau beli apa enggak bisa. Masa saya yang mutusin, kalau saya nggak ngerti, kan kepala divisi kebutuhan kan, yeah. Kan butuh ini, terus laporan kan sama, gitu. Nggak perlu
nyampaikan ke saya. Gitu, enggak. Loh, tapi sampai kalau, butuh enggak gitu loh, aja ya? Iya, kalau dia butuhnya apa ya sudah, bilang gitu. Kalau habis itu toh, seandainya kalau pendanaannya dari apa itu sini enggak ada, yang manajemen, itu baru dia nyampaikan ke saya. Oke. Gitu. Tapi sampai sekarang enggak pernah. Gitu. Jadi pokoknya kalau... Pak Budi udah enggak pernah keluar duit. Enggak pernah. Udah enggak pernah? Enggak pernah. Duit job pokoknya muter aja, makanya jamnya banyak. Itu mah gitu. Yang penting kan kalau saya suruh utamakan pelayanan. Pelayanan, kualitas, jangan diturunkan. Kalau nilai budget job, silahkan diturunkan. Tapi dari spek, jangan pernah nurunkan. Kalau bisa, naikin. Naikin. Iya. Yeah. Jadi, kalau seandainya kayak tadi malam untuk Judika ya, anak ini, anak itu jobnya sekian, kayak gitu. Ya sudah, kalau memang bisa maksimalnya seperti apa, dan kalau bisa, nggak boleh dikurangi. Tapi Pak Budi juga, berarti Pak Budi juga udah nggak ikut campur, Pak. Soal, oh ini ada event, Pak, orangnya nego. Pak Budi udah nggak pernah? Nggak. Udah nggak pernah? Nggak pernah, gitu. Marketingnya juga ada nggak sih? Ada. Ada juga? Udah urusannya sendiri-sendiri, gitu. Iya. Jadi lebih ke saya, cuma saya dikasih tahu besok job kesana Pak, budgetnya segini sekian. Gitu ya. Yang penting kan saya sampaikan, tanyakan dia punya budget berapa. Kalau harus bernegosiasi, kan? Terus oh budget saya sekian Pak, gitu. Bisa nggak dinaikin, gitu Pak? Terus terang kita hanya dapat sisa sekian Pak gitu. Preferan aja ya. Nah, gitu. Saya lebih seneng gitu. Ya. Oh, jangankan itu. Sama barangnya dari budget 150 bisa kok terbayar 70 juta juga bisa. Itu kan tergantung situasi kan. Gitu. Jadi bukan harus melulu. Contoh besok tanggal 1 itu kan ke pondok kan. Ke pondok itu nilai budget 130 bayarnya juga cuma 35. Oh, saya suruh bayar untuk tenaga, transportasi, itu juga bagian kami bersedekah. Gitu. Jadi tidak melulu bisnis lah, gitu. Ya. Yang penting dapat barokah. Dapat barokah. Iya. Jadi makanya kita berbaginya ya seperti itu. Tapi Pak, ngomongin soal rental kan banyak cerita teman-teman rental di luar sana nih Pak. Uangnya nyangkut di event. Ironman ada nggak Pak uang nyangkut di luar? Kalau uang nyangkut di event, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Karena sih Pak. Karena ya hubungan simbiosis mutualismenya itu bisa jalan. Sama alhamdulillah teman-teman vendor vendor teman-teman EO itu bisa memandang Aeromec itu siapa gitu. Jadi lebih dia bijaksana lah, lebih mengerti, lebih menghormati gitu daripada ruwet belakangan ya gitu. Jadi kalau saya lebih baik nanti saya serahkan ke yang bagian untuk ngurusin itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada, aman semua. Perusahaannya sudah sangat sehat, usahanya sudah sangat sehat, sudah berjalan lancar. Pak Budi tenang, tinggal ngurus kucing ya Pak ya. Ah iya, saya kucing. Lebih enak, seneng ngurusin kucing. Ngurus kucing ya Pak ya. Kucing satu yang ada di dalam rumah itu, karena saya kalau datang habis kayak gitu itu tahu duduk nemeni di samping, nah gitu. Pokoknya dia itu paham sekali gitu. Karena nah ini kita juga bicara realita ya, kalau termasuk kucing itu kan membawa keberuntungan. Iya. Gitu. Ya orang apa itu sugesti orang itu juga beda. Cuma kalau kucing dari dulu kan cerita kan dalam Nabi juga seperti itu. Kalau kita didatangi kucing di rumah itu ya kita kasih makan juga, dia kan juga berdoa untuk
juraganya kan. Juraganya, betul. Ya gitu. Ini wah, ya gitu-gitu aja sekarang. Ini banyak-banyak sekali value yang bisa kita ambil dari edisi. Tapi yang jelas, Mas, saya saran untuk owner, jadi vendor dunia entertainment, jangan melulu dikedepankan bisnisnya. Jadi kalau seandainya emang harus membantu bersedekah kayak gitu, apa kita bantu. Ya, jadi kalau untuk pengajian, untuk apa-apa, pokoknya kita harus memandang, melihatlah gitu. Apalagi kalau untuk anak saya juga, anak saya di sekolah itu, di sekolah Islam kan juga butuh begini, ya udah sekedar butuh hilang, habis itu koordinasi aja sama tim acara gitu ya, hanya butuh alat ini gitu kan ya, maklum kan kalau sekolah ya bicaranya kecil. Ya. Tapi begitu datang air romek sama barang-barangnya seperti Mulanya. Ini kaget. Ya, habisnya berapa ini gitu ya. Padahal alhamdulillah kita bisa ngasih free juga. Free tidak pakai uang tenaga pun saya bayar sendiri. Nah, jadi kita harus cari keberkahan lah. Belum tentu. Jadi kalau seandainya itu kita membantu masyarakat, pasti doa-doa mereka itu kan amat sangat kuat. Betul. Akhirnya kan akan kembali ke kita, rezeki lancar, job rame, jadi gitu. Jadi hanya aeromek cuma gitu aja. Jadi tidak melulu dikedepankan bisnis, gitu. Pokoknya yang penting bisa jalan. Karena rezeki itu tidak melulu soal uang ya. Iya. Hidup sehat, betul. Keluarga bahagia. Ya. Perusahaan lancar, semua usaha jalan, anak-anak sehat, itu rezeki. Iya, itu rezeki. Iya, itu prinsip untuk aeromek seperti itu. Nih, tidak harus melulu bisnis gitu. Keren, pokoknya salut. Pokoknya yang penting jalan lah. Saya kasih nilai 1000% pokoknya buat Pak Budi. Tapi Pak Budi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Bismillah, sibukannya masih boleh nyempetin saya buat datang ke sini. Tadi udah main podcast, udah datang sini. Kita bisa ditemenin jalan, masuk ke bus. Buat teman-teman yang semua, terima kasih juga untuk yang kalian udah rekomendasiin. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian semua dan membuat kalian belajar lebih banyak soal pro audio. Dan selain itu juga, tadi juga saya kutip perkataan Pak Budi bahwa tidak melulu bisnis kalau ukurnya dengan uang. Barangkali dengan memberikan sedekah, membantu orang, lalu didoakan, rezekinya akhirnya rezeki dari tempat lain, betul. Itu jauh lebih. Itu jauh lebih bisa membantu dan bermanfaat. Jadi sampai di sini aja. Gua mau turun diri dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Aeromex Production. Kalian bisa dapat info-info menarik di sana. Buat kalian semua yang pengen sewa Aeromex juga, full production mereka punya. Langsung aja di DM Instagramnya atau kalian lihat di situ ada kontaknya. Kalian bisa hubungi dan tanya-tanya. Jadi sampai di sini aja. Gua pamit undur diri dulu. Bye-bye.